Yang sholat kita saja saya nggak tahu bagaimana caranya, nggak tahu saya kok. Apa Anda yakin sholat kita seperti ini? Apa Anda yakin sholat kita Nabi Muhammad itu sholatnya seperti ini? Saya juga nggak tahu kok, jujur aja. Saya sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana sholat kita yang persis seperti Nabi Muhammad. Saya tidak tahu. Mana buktinya tidak tahu? Yuk, saya keliling dunia. Dari mulai Irak, Syria, apalagi Syria, Lebanon, Jordan, Mesir, Tunisia, semua sudah saya keliling negara Islam semuanya. Enggak ada yang sama sholatnya kok. Ada yang Allahu Akbar di atas kepala, ada yang Allahu Akbar di atas telinga, ada yang Allahu Akbar di luar telinga, ada yang jelekipak gitu ada. Ada lagi yang Allahu Akbar goyang-goyang ini. Nabi gimana takbirnya? Kita tidak tahu. Oke. Okay. Setelah itu Nabi baca iftitah enggak? Allahu Akbar kabira. Bacaan iftitah berbeda-beda. Betul enggak? Setelah itu baca Fatihah. Baca Fatihah berbeda-beda. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah berdasarkan karena hadis Nabi, la sholata liman la fatihatalah. Tidak sah sholatnya orang tidak baca Fatihah. Ada yang tidak baca Fatihah. Al-Qur'annya bilang gitu, idza qumtum ila sholat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika sholat bacalah yang gampang, yang paling gampang, ya qulu. Al-Kautsar selesai. Tidak mesti Al-Fatihah, jadi Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Enggak masalah. Yang baca Fatihah. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ada yang pakai basmalah, ada yang tidak. Langsung Allahu Akbar, alhamdulillah tanpa basmalah. Ada yang bacanya pelan. Lah, Nabi baca Fatihahnya baca basmalah enggak? Jujur dong, Anda tahu enggak? Ya sudah, apalagi nanya bagaimana sholatnya Nabi-Nabi dulu. Sholatnya Nabi Muhammad juga saya enggak tahu kok. Ya saya bermadzhab Syafi'i, makanya sholatnya seperti ini. Tapi sejatinya Nabi sholatnya gimana? Nabi sholatnya sedekap atau selonjor tangannya? Jujur dong. Di Mekah sholat ada yang sedekap, ada yang selonjor. Ada yang sampai kukur-kukur juga. Sambil gendong anak juga. Nah, Nabi gimana sholatnya? Kita tidak tahu.